Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengcarving sebuah buah semangka menjadi bunga mawar ya teman-teman. Langkah pertama itu kita buat pola bundar seperti ini dengan posisi pisau itu lurus ke bawah seperti ini, dan langkah kedua itu pisaunya agak miring. Sama seperti langkah pertama tadi, kita buat lingkaran seperti ini dengan syarat kelopaknya itu jangan sampai terputus teman-teman, seperti ini. Nah, langkah keempat kita buat lagi seperti langkah yang nomor dua teman-teman ya, kita buat kelopak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau teman-teman itu mau buat kelopak yang kedua itu, teman-teman harus lihat spasinya ya, spasi dari kelopaknya itu sendiri. Nah, langkahnya juga tetap sama, teman-teman buat lingkaran setelah membuat kelopak seperti ini hasilnya teman-teman.
rusak. Jadi harus ekstra hati-hati di sini. Juga sama ya teman-teman.